keluar SMP menika pernah derek napa istilah ngabdi teng dinas pengairan. Nggih. Yeah. Nah, selajeng niko dugi selang berapa tahun nggih? Menawi 2 tahun ngabdi ini 2 tahun terus ke Jakarta. Ke Jakarta malah kerja apa? Jual koran sama sol sepatu. Ya. Itu kurang lebih 1 tahun. Terus pindah ke Bandung. Waduh itu apa? Ke Bandung nggih, anu teseni. Mboten. Ke Bandung niku kerja jual rokok eceran. Wah. Jenengan rokok nggih? Mboten. Bandung mungkin kurang lebih 1 tahunan. Nggih. Terus tembung di mari. Terus samane jenengan jos. Terus niku lanjut kula niku terus wangsul. Terus berangkat ten Kalimantan. Wei. Nggih. Perkiraan tahun pinten niki? Malah supe kula pokoke soalnya intinya pokoknya itu sih semangat ya nggih riyen niku sih semangat ya di ten griko niku kurang lebih 10 tahun lebih ya ten griko niku teng Kalimantan dereng nikah dereng wow kok kuat ya kan jangan-jangan Kalimantan nggih karena nggih saya ini jenengan jos ya terus pengguti malah Kalimantan itu selama kurang lebih 10 tahun itu kerjanya kan pindah-pindah pak perkebunan yeah. Yeah. Sawit ya? Yeah, sawit merica yeah, pernah wow. Terus senso yeah, pernah potong? Yeah, potong kayu ya. Perusahaan apa? Oh bro nah, kok perusahaan? Potong kan? Nggih. Nggih, terus. Terus transportasi nggih istilah sopir nggih pernah. Nggih teng Kalimantan. Nggih. Sing boten jenengan lampahi napa niki? Kita kok lengkap terus. Terus niku sebab badane niku pokoknya terakhir kula kerja ten ngriko niku derek istilahnya anu nggih termasuk anu napa sopir alat berat sabadane niku kula di istilah napa ditelepon kan wangsul lah terus istilah diinformasike nek enten cara gambarnya dari desa niku enten calonan perangkat ngoten. Sopir alat berat niku di tambang atau di anu perusahaan kayu? Perusahaan kayu. Perusahaan plywood. Boten plywood. Alat berat termasuk masih di perusahaan kelapa sawit itu. Oh, kelapa sawit. Nggih. Jenengan berarti saged nyopir beko terus niku. Nggih. Wah, hebat ya. Tapi saat niki menawi pun supaya menapa ampun dianggu mboten nggih tapi yang itu mudah untuk mengingatkan terus ditelepon wonten ya nggih wonten lowongan wonten napa mboten cari apa sak derenge cari niku wis pokoke intine saking informasine per awal niku wis pokoke perangkat ngoten mawon nah terus wangsul tahun pinten niku Pak. Walas pokoknya supaya nek tahun-tahun nek kula pun nek supaya tapi apa nek cara alure itu sih ngertos tapi nek tahun-tahun ini kula pun boten nggih mun boten berarti jenengan termasuk yang jujur Pak
Niku mboten. Nah, kula ge jujur, masalah sedang jenengan. Nggih, nggih, wonten. Wonten calonan perangkat. Nggih. Calonan perangkat lha kula istilahnya napa? Terus izin saking perusahaan, izin-izin pulang sama kan? Izin pulang dikasih izin 3 hari. Ya. Dikasih izin 3 hari, istilah kan kula langsung sebagai ngumpul ke berkas 1 hari niku, pokoknya 1 hari perjalanan, 1 hari ngurus berkas, 1 hari pulang kembali lagi. Alhamdulillah ngurus berkas selesai dalam kurun waktu itu. Terus ke sana lagi ya istilahnya ngurusi apa sekalian surat izin lagi, izin apa tinggal, izin istilahnya kan izin cuti-cuti apa cuti-cuti bulanan itu loh ya, kan ada dan cuti menghamili singkatan itu cuti nggih itu memang pikirannya nggih lah habis itu istilahnya udah dapat cuti langsung pulang lagi, cutinya itu cuma 12 hari nggih. 12 hari tak manfaatkan ikut calonan itu berangkat tapi buku belum cari lo ya, berangkat waktu itu lowongannya itu perangkat istilah kaur keuangan waktu pertama yeah. Terus istilah calonnya itu jumlahnya 3 ya, sempat istilah apa ya, istilah itu sempat pokoknya ini penuh tegang, masalah kan sempat 2 kali diulang nilainya sama gitu, sempat diulang, alhamdulillah diulang yang kedua, nah itu alhamdulillah nilainya beda, termasuk yes alhamdulillah bisa ikut jadi perangkat kaur keuangan bendara desa ya, waktu itu bendara desa sekaligus merangkap Sekdes itu tahun 2003. Karena ini tahunnya kok ingat ya Pak? Kalau yang dulu-dulu kan nopo istilahnya kan cara gampangane mboten nek mpun teng ngriko-ngriko mpun mboten niku lah. Mboten sak istilahnya fokus atas niki kan ngoten lah. Ngriko istilahnya kerja-kerja ngoten mawon pun mboten kelingan. Ngantos 2003 2017. Nggih. Niku apa istilahnya ngantos 2017 niku apa istilahnya kok ngrangkape ndoble. Istilah kan sewau kan 2003 sampai 2017 itu kan masih double lah, selepas 2017 itu difokuskan di bendahara. Berarti honornya double Pak? Mboten Pak, double nopo mboten jenengan kok purun kerjaan double ya honor double niku nek cara logikane kan ngoten Pak, tapi mboten berarti jenengan tiyang sae Pak. Mulai tahun 2017 sampai 2018 ini fokus cari ini. Fokus cari itu SK turun itu tanggal 22 Desember 2017. Akhir ya. Ya. Ngantos saat niki. Oke. Cukup Pak untuk awalan. Dan ready. Di pos terus selanjutnya.
terus ngertos panjenengan perjuangan ini. Yeah. Pak Pranyoto. Pranyoto. Iya. Yeah. Peran itu sedereng nyoto. Berarti jenengan gaib arti deh. Kula boten ngertos pokoke intine niku dikasih nama orang tua niku nggih niku ngoten mawon. Tak tanya itu sing. Ini si mule dayak lho. Niki. Iya. Mboten ngertos kula soalnya tumbas langsung ngoten mawon wis mboten. Wis teng pundi, Pak? Mboten langsung mriku kok. Niku si mule dayak, Pak. Lah nggih mboten ngertos kula. Iya. Sini lah. Asih sa. Angsal rokok ya, Pak? Monggo.